Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan mengupgrade ke Plasma 10 ini guys. Udah gak sabar banget ini untuk di upgrade gitu ya. Oke, tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok ya, di pojok warna merah tulisannya subscribe guys, oke. Oke, sebelum aku mengupgrade ke Plasma 10 ini, aku harus mengklaim acara ini dulu guys. Ini mana nih acaranya, makin banyak ini acaranya ya. Jadwal acaranya makin banyak ini di SOS cuy. Nah, sebelumnya aku pernah menimbun plasma di sini ya. Ini dia kunci untuk mempercepat mengupgrade plasma kali ini guys. Kita harus nimbun dulu ya untuk poin-poin ini guys. Token item ini gitu. Dan kali ini menggunakan yang namanya itu plasma ya. Jadi aku akan menggunakan plasma langsung upgrade gitu ya guys ya. Oke. Langsung saja aku akan upgrade gitu guys. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Oke, sebelum itu aku akan mengupgrade ini ya, mumpung menggunakan talenta ekonomi gitu guys. Dan buffnya harus aku aktifkan juga nih biar lebih singkat gitu ya, mempersingkat waktu gitu guys. Ini percepatan konstruksi 2 jam aja deh. Soalnya persennya ya sama gitu ya, gak ada yang beda gitu guys. Tapi ini 10% cuy. Yang di bawah 15%. Waduh, salah pilih adek. Oke, gak apa-apa, yang penting sudah bisa aku upgrade ya. Dan didukung dengan buff negara ini guys. Ini kok gak kelihatan ini ya, buff negaranya cuy. Konstruksi 15%. Oke, ini sangat berpengaruh banget gitu ya. Langsung aku akan mengupgrade-nya di sini guys ke Plasma 10 dalam waktu 8 hari ya. Oke, karena plasma sudah aku gunakan ya langsung. Iya, seperti itu, dan gunakan percepatan di sini. Karena mumpung acara seperti ini aku akan gunakan gitu guys. Itu 3 hari. Berapa 3000 ya? Oke, ini dia. Oke, langsung ya aku akan cek di sini untuk percepatannya karena ini aku sangat-sangat perlu banget ya di sini ya. Di acara ini, cuy. Ini iya udah bisa di-upgrade dan lagi banyak, lagi 400 plasma ya harus aku gunakan di sini, guys. Jadi aku akan mengupgrade-nya lagi gitu ya. Ini mana nih? Oh, ini dia. Kita akan upgrade lagi di sini, guys. Mumpung memiliki percepatan konstruksi banyak gitu ya, biar aku guna-gunakan daripada nggak digunakan gitu ya. Oke, langsung lanjut cari ini percepatan. Nah, ini percepatannya ya, dan lagi dikit langsung ke plasma 10 ini cuy. Ini lagi 1 hari. Bodo amat deh, langsung aja deh aku akan upgrade nih ya, bodo amat deh. Ini mana nih? Iya, 600. Langsung ke plasma 10 cuy. Langsung ke plasma 10 anjir. Ini mantap banget langsung ke plasma 10. Dan ya kurang ya. Itu dua, berapa ya? 23 guys kalau mau ke upgrade ke inventory ya. Jadi aku akan gunakan plasma, gunakan plasma, gunakan plasma. Ini kok gak mau ya? Ini bisa apa kagak nih? Iya, kita akan gunakan. Nah, udah mau nih. Lagi satu. Ya, udah memiliki polimer 23 dan langsung lanjut ke inventory ya. Ini lagi berapa nih yang aku gunakan ini ya? Kurang lagi 100 ya. 160 guys. Oke. Kita akan gunakan lagi dan upgrade ke inventory guys. Iya, 160. Ya, ini dia langsung ke inventory, lanjut langsung gitu ya. Nah, kuncinya kalian harus sering-sering mengklaim plasma di acara
pertumbuhan percepatan ini, guys. Kalau mau plasma kalian tuh cepat perkembangannya ya. Tuh, aku klaim lagi tuh. Kalau bisa sampai ke 400-nya semua diklaim gitu bakal bagus banget, cuy. Di sini ada lagi percepatan. Oke, aku akan gunakan di sini percepatannya, cuy. Upgrade gitu ya. Pokoknya kita akan upgrade sampai tumpah-tumpah nih mulutan ini. Ke bawah lagi, kita cek masih banyak ya. Masih banyak ternyata percepatannya. Oke, langsung habiskan aja deh, bodo amat ya. Kita akan habiskan. Kita akan percepat. Tuh. Kurang bintang lagi 4 ya untuk ke inventory plasma 10, guys. Dan langsung RS aku itu langsung auto habis ya. Iya. Masih kurang ya. Dan ini juga masih kurang juga rupanya, cuy. Nah, ini akan aku jadikan perlengkap misi percepatan ya. Nah, itu dia, guys. Udah plasma dan tinggal kita gunakan lagi gitu ya, mumpung mendol gitu, guys. Ya, udah, dan lagi satu nih, sebenarnya bisa lagi satu nih, tapi aku akan gunakan ini aja deh ya. Ya, ini dia, guys. Langsung aku akan upgrade ini deh. 7. Iya, langsung kita akan upgrade, cuy. Itu udah nunggu lagi berapa jam ya? Berapa jam? Oh, 1 hari tuh ya. Kayaknya lagi 1 hari deh hitnya. 360. Oke, kita akan gunakan percepatan. Gunakan percepatan, cuy. Udah mantep banget ini. Aku gunakan plasma 500 ya, hampir 500 nih aku menggunakan plasmanya, cuy. Iya, udah komplit semuanya, cuy. Udah komplit, dan ini juga belum komplit, anjir. Belum komplit rupanya. Ya, aku gunakan lagi satu nih. Aku akan gunakan lagi satu, dan ini dia. Nanggung ya soalnya misi-misi seperti itu ya. Misinya kita akan cek. Nah, udah selesai, cuy. Nah, itu dia, guys, untuk cara mempercepat plasma kita ya. Yaitu kesempatannya itu adalah percepatan ya. Nah, itu dia, guys, untuk cara mempercepat haki plasma kalian ya. Kalian harus masuk ke pertumbuhan percepatan ini dan harus diklaim setiap hari kalau bisa ya, di acara-acara ini. Terus ikuti acara ini, guys, biar kita bisa klaim plasma ini 400 ini. Kalau bisa sampai 400 itu udah wah banget, cuy. Apalagi setiap acara ini kita bisa klaim 400. Perkembangan bangunan kita itu bakal cepat banget daripada yang lainnya, daripada yang nggak tahu. Biasanya ada juga orang yang nggak tahu, guys, cara mempercepat haki plasma kita itu. Nah, kurang lagi dikit. Ini karena menggunakan talenta ekonomi ya, jadinya lama. Biasanya cepet ini. Biasanya 16 jam. Ini 22 jam jadinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, guys. Ingat, di pojok warna merah tulisannya subscribe, guys. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian. Saksikan video berikutnya di intro of the app. See you next time, guys. Bye-bye.